Kelancaran sesuatu projek pembangunan dapat memberi impak positif menerusi kerjasama erat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Yang paling penting ialah bagaimana berfikir secara sinergi untuk kepentingan rakyat di kawasan yang berkenaan. Pendekatan ini dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada negeri-negeri pembangkang yang bertindak sebaliknya, kita tahulah dengan pendekatan-pendekatan mereka. Tetapi Yang Amat Berhormat tidak mengkesampingkan langsung. Maksudnya Yang Amat Berhormat mengambil pendekatan tak mau melawat namanya negeri-negeri berkenaan. No. Ditanyalah di Kelantan. Ya, beberapa kali Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun mendengar cerita-cerita dan masalah mereka. Tanyalah orang Pulau Pinang juga, walaupun ya, kita tahu apa yang di Pulau Pinang, tapi beberapa kali Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun mendengar merasmikan ini dan bantuan-bantuan yang diberikan. Jadi ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Beliau menyatakannya selepas sesi soal jawab intan di Ibu Negara.